Jadi hari ini saya ingin mengumumkan bantuan keluarga Malaysia tambahan, ya, bantuan keluarga Malaysia ataupun BKM tambahan. Seperti kita tahu, BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam Belanjawan 2022 bagi manfaat golongan B40. Setakat ini, seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun 2022. Kita ada 4 pasal bayaran. Pasal pertama, pasal dua, pasal tiga, pasal empat dengan jumlah yang berbeza mengikut kategori. RM2,500 maksimumlah pada tinggi. Dan bantuan ini merupakan bantuan yang tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan di Malaysia. Oleh itu, seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan ujian. Bayaran Fasa 2 BKM melibatkan peruntukan sebanyak RM1.11 bilion dan setiap penerima BKM menerima sehingga RM400. Ini untuk BKM, ya. Setiap penerima dengan bantuan tambahan yang saya umumkan ini bakal penerima akan menerima sehingga RM500 mengikut kategori kelayakan BKM masing-masing. Bayaran bantuan tunai tambahan yang dibayar bersekali dengan bayaran Fasa 2 BKM melibatkan tambahan peruntukan sebanyak RM630 juta. Ini untuk tambahan yang saya sebutkan tadi, iaitu RM100 dan RM50 untuk golongan ujian. Dan bantuan ini akan dimasukkan ke dalam BKM. Manakala dulu sepatutnya mereka menerima RM400 maksimum, eh? Maksimum RM400. Bila kita masukkan nanti RM100 nanti, mereka akan menerima RM500 BKM. Bayaran ini akan memanfaatkan hampir 8.6 juta penerima, merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas, bujang dan tiada pasangan, dan 3.4 juta individu bujang. Setiap penerima yang layak akan menerima bayaran secara berperingkat mulai 27 Jun 2022 iaitu Isnin depan, yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak RM1.74 bilion. Pembayaran ini juga bagi meringankan beban kewangan golongan B40, terutamanya dalam menyambut Hari Raya Aidiladha tidak lama lagi dan akan disalurkan seperti jadual. Nanti lampiran kita akan edarkan lampiran kepada pembuat dan semakan status pembayaran boleh dibuat bermula 27 Jun 2022 melalui pautan https://bkm.hasil.gov.my/